keluarin bu. Sebuah video memperlihatkan aksi wanita bergamis curi susu dan coklat viral di media sosial. Aksi wanita bergamis itu viral setelah terekam CCTV. Wanita bergamis viral itu tentunya menjadi perbincangan netizen saat ini. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat seorang wanita bergamis dan berpakaian alim justru mencuri susu di sebuah toko. Aksi pencurian yang dilakukan wanita bergamis itu pun turut diiringi lantunan ayat-ayat Al-Quran. Adapun video tersebut viral di media sosial usai diunggah oleh sebuah akun Instagram, Andreli48. Wanita berjilbab besar itu tampak berdiri di depan rak toko Firhana, yang menurut keterangan pengunggah berlokasi di Jalan Cumi-Cumi nomor 31, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, yang mencengangkan adalah ketika wanita tersebut secara perlahan-lahan justru menyelipkan barang ke dalam bajunya agamaisnya. Dilansir dari Terkini, itjaringansuara.com, saat melakukan aksinya, wanita dengan gamis berwarna hitam itu tetap memastikan keadaan sekitar agar tak ketahuan. Wanita tersebut terlihat buru-buru mengambil barang curian berupa susu ketika seorang pemuda sedang berbincang dengan penjaga toko. Meski terdengar lantunan ayat suci Al-Quran, wanita itu nyatanya tak ragu sama sekali untuk melakukan aksi tak terpujinya. Video yang diunggah oleh akun Instagram Andri48 tersebut kontan saja menuai berbagai komentar dari netizen. Kelakuan gak cocok sama pakaiannya. Terlalu. Don't judge the book by its cover. Tampilan malaikat, kelakuan bisa jadi jahat, tanggap aku dan...